Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel SPJ seputar burung jalak. Nah, ini hari kedua. Kita coba pancing pakai cepuk ya. Coba lihat kira-kira mau mandi sendiri atau enggak. Soalnya ini burung masih benar-benar giras, guys. Kalau masih takut sama orang tuh gitu tuh. Susah kalau suruh mandi sendiri di cepuk. Kalau masih takut. Coba lihat. Dia udah turun. Harusnya sih mandi ini. Ayo mandi ya. Hari kedua nih sudah mau mandi sendiri, alhamdulillah. Cuma ya masih giras tetap. Sering kasih mandi aja kalau misalkan burung masih giras tuh. Sering mandi, terus kalau kita kasih EF langsung pakai tangan aja supaya lebih cepet jinak. Kalau misalkan untuk terapi lapar, untuk saya sendiri tuh kasihan sama burungnya, guys. Jadi saya tidak menggunakan metode terapi lapar. Kasihan sama burungnya. Tapi ini kalau misalkan kita deketin, dia masih takut. Dia udah nggak berani. Pasti langsung naik ke atas ya. Bentar. Nih, anakan burung jalak pito sama jalak kebo nih. Indukannya di sana noh. Tuh indukannya. Itu jalak suren. Jalak pito, itu pito sama pito yang kemarin kita baru masukin. Nih guys, kalau nggak percaya nih, misal nih tangan kita masuk kasih ambil pakan aja, tuh giras banget tuh. Kalau bisa buat kalian semua, kalau kasih EF langsung aja sama pakai tangan gitu. Cuma kebetulan sekarang saya belum ada F-nya. Tadi waktu sore beli kiosnya nggak ready katanya. Ya udah nggak jadi. Tuh, jelas banget kan? Ini hari kedua ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian. Oke, sekian dulu video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kopi hitam.